Hai guys, di video kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian tentang jadwal terbaru dari event-event yang ada di The Sims Freeplay yang munculnya itu pertengahan bulan Maret sampai April 2022. Aku ngedapetin jadwal ini tuh dari Twitternya Salix the Cat, jadi kalau kalian mau langsung cek ke sana juga boleh. Nah, untuk yang pertama kita bakalan ngedapetin Fresh Fruternity Live Event terbaru. Ini tuh munculnya sekitar tanggal 15 Maret sampai 28 Maret. Terus juga kita ngedapetin Influence Island Season ke-24 yaitu Tutti Frutti Lounge. Ini tuh munculnya 16 Maret sampai 28 Maret. Terus juga ada Simche Season 40 Sour Squeeze. Ini Simche Season yang terbaru. Munculnya sekitar tanggal 26 Maret sampai 6 April. Terus juga ada Maternity Event yang ke-26, munculnya tanggal 28 Maret sampai 14 April. Terus ada Influence Island Season ke-25 yaitu Yacht Club versi yang kedua. Ini munculnya 4 April sampai 16 April. Terus ada Simche Season 39 yaitu Fruity Free For All. Bentar, kayaknya ada yang janggal karena Simche Season 40 itu muncul duluan. Mungkin ini kayaknya salah tulis atau ada yang miss gitu, aku juga kurang paham. Tapi ini tuh Simche-nya muncul sekitar tanggal 11 April sampai 19 April. Nanti dilihat aja ya mana yang ke-39, mana yang ke-40. Terus juga ada quest rerun yaitu Chocolate Egg Chase. Ini munculnya sekitar 15 April sampai 24 April. Terus juga ada Influence Island Season ke-5 yaitu Rustic Wedding. Ini tuh rerun juga untuk Influence Island-nya. Munculnya sekitar 19 April sampai 1 Mei. Terus ada event rerun lagi yaitu Palm Perfection. Ini munculnya tanggal 20 April sampai 1 Mei. Terus ada Musical Expression Baby One Says Hobby Event. Ini munculnya 21 April sampai 28 April. Dan ada Simche Season 25 yaitu Bar Brawl. Ini munculnya sekitar 24 April sampai 1 Mei. Oh ya, untuk yang event rerun itu misalnya nggak muncul nanti pas tanggalnya, berarti kalian itu udah menyelesaikan event tersebut sebelumnya. Jadi ya memang nggak bakalan muncul lagi. Oke guys, jadi sekian dulu untuk video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka sama video ini, boleh like video ini. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe ke channel aku ya. Bye guys.